So, aku harap korang pernah dengar series Black Mirror. Black Mirror ni merupakan UK punya series sebelum ni daripada Channel 4, tetapi dah diambil alih oleh Netflix. So daripada season 1 sampai season 5 ada dekat Netflix sekarang ni. So aku nak bagi tahu kenapa Black Mirror ni adalah satu fenomenon yang orang semua bercerita. Okay, sebab aku pun the first time aku tengok Black Mirror pun 2 years ago, bukanlah macam masa Fofo keluar aku tengok, tak. So bila aku tengok the first episode, aku macam, okay, ni series pasal apa? Aku tak faham. And then bila aku tengok again and again daripada episode 1 sampai episod 3 masa season 1 tu, merupanya Black Mirror ni merupakan anthology punya series. Maknanya korang kalau yang tak minat nak tengok series daripada episod 1 sampai episod akhir tu, korang boleh pilih. Korang nak tengok episod 1, episod 3, korang boleh lompat-lompat. Diorang bukan bersambung, tapi diorang share the same universe. Maknanya episod 1 dengan episod 3 walaupun tak ada bergabung, tapi diorang took place dekat the same world. So dekat dalam Black Mirror ni, senang cerita dia banyak untuk kita reflect lah, muhasabah diri kita balik sebagai seorang human. Sebab apa yang jadi dalam Black Mirror melupakan apa yang akan jadi, akan datang sekiranya kita terlalu rely on teknologi dan terlalu macam dah malas sangat nak bergerak. Ada satu episod ni, dia episod ketiga, The Entire History of You, di mana dekat future kita dah ada this one device di mana kita implant dan kita boleh record kita punya kehidupan seharian. Dan balik tu kau boleh tengok dekat TV, okay, hari ni aku pergi interview apa jadi. Dan dekat situ juga adalah pergaduhan di antara suami isteri, sebab suami dia accuse isteri dia, cakap kau tidur dengan orang lain eh. Sebab teknologi lah yang menyebabkan benda tu jadi complicated. Mungkin korang akan nampak, oh benda tu senang je kot, tapi sebenarnya susah. Sebab apa? Sebab hari-hari kita nak try jangan buat silap. Kita manusia kot, kita bukan perfect. Itu memang kita punya lumrah, kita buat silap. Tapi dekat dalam this episode ditunjuk yang macam dekat future kau tak boleh buat silap pun. Kalau kau buat silap, orang boleh tangkap kau macam tu je. And ada lagi satu episode ni which aku suka gila, which is San Junipero tau. Okay, San Junipero ni merupakan episode di mana engkau boleh upload consciousness engkau pergi this one server dan kau hidup dekat dalam server tu. Maknanya kalau kau main game Sims, kau buat karakter dekat dalam Sims World kan. So kau boleh jadi avatar kau lah. Kau nak cantik, kau nak hot ke, boleh. So bila kau dah mati, diorang boleh ambil consciousness kau, letak dalam server dan kau akan hidup selama-lamanya. And dekat situ memang kita rasa macam, eh bestnya dapat hidup selama-lamanya. Tapi sebenarnya benda tu sedih kot. Orang lain semua dah accomplish their life and diorang boleh rest sampai bila hari kiamat ke apa. Tapi dekat dalam Black Mirror ni, kau akan hidup sampai bila-bila, tak ada pengakhiran. Faham tak? Macam lama-lama kau akan jadi bosan tau. So masa first time aku tengok tu, memanglah dia macam terapkan unsur-unsur percintaan dekat dalam series tu. Tetapi ending dia adalah dark. Dan Black Mirror ni juga dia ada interactive game dekat Netflix. Okay, one of the first interactive game. Maknanya kau boleh tengok Netflix, lepas tu kau boleh pilih kau punya option. Okay, so the series dipanggil Black Mirror Bandersnatch. Dan ada 6 ending. Dan 6 ending tu bukan orang semua orang boleh dapat. Dan ada 5 ending tu diorang memang ending dia macam, eh apa dulu aku buat? Kenapa aku buat macam tu? Dia buat kau rasa bersalah gila dekat karakter yang kau main tu. Bagi aku Black Mirror ni dia suruh kita reflect satu. Dia suruh kita jangan rely on teknologi. Sebab dia macam pilih aku juga. Sebab aku kerja, hari-hari aku pandang PC, hari-hari aku main kat PS4. So bila benda macam tu, dia macam nyaru in the end of the day, in the future tantang kau pun akan jadi macam dekat dalam Black Mirror. Kau terlalu rely dekat komputer sampai kau dah tak ingat dah dekat luar ni ada nature, ada pokok-pokok. Sebab dalam episod Black Mirror ada sampai satu episod ni, aku rasa macam aku claustrophobic gila sebab tak nampak dunia luar. So aku memang recommend korang untuk tengok Black Mirror sebab dia best, tapi more to adult lah. Okay, kalau korang macam budak-budak, mungkin korang takkan dapat faham kot. Sebab bukan macam aku cakap kau budak-budak, kau tak ada banyak pengalaman lagi ke apa, tak. Maksud aku dia macam a bit heavy. Dan aku rasa korang memang enjoy akan tengok Black Mirror. And banyak juga episod yang aku rasa best dan menarik. So